moment card, so cooks are recognised as a hope for people to use them. That's all again. Sebab dia punya semangat yang banyak. Macam kita kafan kan, bila kita melihat ehlan membakar jenazah, kita dapat ganjaran di harap nanti. Apa baju? Macam kita mandikan jenazah kita, macam saya cakap tadi, kita dapat 40 keampunan dosa-dosa besar kita. Ibarat kalau lain. Kalau kita mandi jenazah dengan ikhlas, 10 kali ibarat kita lahir dalam keadaan bersih. Wah, siapa tak nak? Kita nak habis dosa-dosa. Dalam usia kita gini lah. Aduh, memikir. Tapi itulah hikmah kita dekat dengan kematian. Ingatlah kamu kematian, kamu akan dapat ganjaran di dunia. Dengan harap di dunia kita akan rasa kita macam mana. Selalu dekatkan dengan kematian. InsyaAllah. Saya dah lalui macam tu. Nanti saya tak kata lah. Kalau nak bagi, kita nak. Tapi kita cuba nak jahat-jahat baik. Dengan mendekat kematian yang banyak. Banyak sangat. Kita mandi. Ada lagi ke nak tanya? Jadi, ada apa lah nak tanya? Okay, sebelum kita nak. Saya kalau ceramah sebenarnya. Kapan ni? Dari pagi sampai tengah. Ini ke kapan? Kau bagi dua. Biasa kalau saya buat sekolah lama lah. Tapi ni kita sekalikan Ustaz dah beritahu dah sikit-sikit. Rasa tak ada orang makan muslimah ni. Kalau saya bagi keluar, kan? Dia nak tanya, saya jawab. Selama saya memandikan jenazah di sudut dalam okay, yang pertama kita nak dapatkan tali. Tali terikat ni. Okey, kita akan ambil macam-macam yang buat saya terkedu. Macam-macam buat saya. Jadi tengok eh. Macam-macam. Cuma saya nak bagi ingat okay, kalau kita ada anak dara atau cucu anak dara, saya nak bagi ingat ukuran bila datang bulan jangan pakai putih. Sebab kita tak tahu. Maksudnya jangan terlampau kecil, jangan terlampau besar. Saya dah lalu. Jadi maknanya kita sini. Dia meninggal. Dia ambil potong. Satu accident. Dia nak buat kosmetik. Potong ni kena ambil begini. Jangan begini. Kalau begini dia pendek lah. Okay, jadi dia accident, ambil dia sini. Nak okay, tahan lebih daripada 2 jam dah. Witi dia tak tanggal. Kalau ambil ini, dia ada macam anak ni lah. Okay, contohnya kita kalau tak dapat sama dia, mana kita mulakan dengan sebut okey. Pokoknya bismillahirrahmanirrahim, Allahumma salli ala Muhammad. Ataupun kalau kita dapat doa ni, Allahumma aliba sabdul karim wa adkhil bi rahmatil jannah ya rahmar rahimin. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Tapi selepas kita meninggal 2-3 jam dia tak takkan nak kikir-kikir tak boleh. Ha, jadi saya kongsi pengalaman ni supaya okay, tak lagi ingat anak itu. Saya pun tahu. Ini maklah haram. Maklah haram jangan pakai kuitik. Sebab kita okay, tahu dalam hidup ini. Masih kan? Jadi tak dapat ini. Jadi tak perlu kita gunting. Terus tarik. Anak-anak ke, mak kita meninggal ke, malam ke, aku sakit di hospital ke, tangga sendiri di awal-awal. Yalah, mak dia tangga sendiri. Mana dah tahu mak pergi seorang. Tak ada, tak ada. Itu mak pergi, mak. Mana kita tangga tu? Kecil kuku ni sebelum meninggal. Kalau kuku ibu kita dah panjang, okay, dia dah meninggal, kita tak boleh ketik lah. Kita dah dapat. Itu yang masalah kita nak mandi. Nak gunakan maka tali pertama tali ni untuk kita ukur pada mayat nanti. Okey, tali yang kedua ni untuk kita buat tali. Cuba ambil. Okay. Guna jari baik kita. Tali untuk ikat ni. Saya selalu saya ambil. Kita kain ada lima. Saya masuk dalam kuku saya. Okey, tali. Ringkat yang ada 5. Baiklah. Okay, kita buat tali dulu. Potong apa saya tak guna untuk itu sebab tiga. Tali ada 5. Okey, tali untuk kepala dengan kaki ringkat ni tak perlu panjang. Okey, kita ambil. Adab dengan jenazah cukup lembut, cukup pegang. Oh, tali ni. Di kepala dengan kaki. Kita kembali kelahiran kita mula-mula. Kita mandi tak kasar pun mula-mula kan. Macam tu lah kita kendali jenazah. Kita boleh gini. Ini ibarat kita koyokkan kulit dia. Terasa macam koyok. Kita lagi. Bahu, pinggang dan lutut. Ni. Itu sebaik-baik bila ada yang meninggal. Walaupun di rumah kita, walaupun di rumah kita, kita
buat, tak nak buat atau ada orang buat. Jangan biar orang lain saja. Kalau kita tak buat sekali, kita kena ada masa orang lain. Tengok macam mana. Jaga adab. Kan? Sebab kebanyakan tak semesti 100% buat sampai tidur. Jadi saya ingatkan, bila mandi jenazah keluarga, kalau rasa tak boleh macam pergi semua korang ada bersama waktu kita mandi jenazah. Kalau mudah kita nak ingat, ingat waktu semayang kita lah. Kerana melakukan jenazah ibu kita. Subuh, maghrib, zuhur, asar, isyak. Waktu saya di hospital, saya di hospital. Kita orang lebih suka bila mandi, ambil alih keluarga. Kan ni kedudukan dia. Patut kita kita tali tali pakat ni mesti kena tika atas tika mesti kain. Okey, masa kita nak mengukur ni dia ada beberapa kaedah lah. Basi kan dia. Okey, kalau tak basi, contohnya kita ambil pada hujung kepala hujung kaki. Jadi masa kita nak balik kain nanti sebelah kiri sebelah kanan akan keluar kaki akan keluar. Tapi berkaitan dengan tatu kita kena basi lebih. Untuk dapat basi lebih tu, biasa kita akan ambil pada hujung siku ni sini. Sampai kita nak kikir tapi tak bolehlah. Tak ada benda. Eh, cuma kritik lah. Kritik kalau boleh. Waktu datang bulan tu, kita makan. Itulah, maknanya satu sekundi. Itu satu kaedah. Okey, satu kaedah lagi. Pada ujung sana. Kalau kita tak tanggal, jadi lomak. Ambil kecil sini. Sebab kita proses kematian bila dah mati, proses pengembangan tisu. Cuba tarik tambah. Badan kita ni kembang, mandi. Dan saya dah Dapat pula. Kita nak mandi, kita ukur jenazah dia lebih sikit. Sebabnya lepas mandi dia macam majang. Cuba tarik atas. Kita dah yang tiga. Kali ni kita nak. Mana dia tu? Dia buang jalan tak? Tak. Ini kita tengok tadi ini pada ukuran tadi. Okey, bagi kita mau belajar ni, tak apa, kita lambat sikit tak apa. Biar kita buat satu-satu. Mana kalau orang dah pandai ni, dia gunting sini satu. Okey, dapat tu. Dia terus lipat. Cari kalau macam yang saya cakap tadi. Potong sana. Lipat tiga. Tapi kita ni, biar satu satu lah apa. Kita ambil dulu. Bahagian daripada warna putih tadi. Kita letak atas air. Okey, boleh mentah. Adakah dispati? Cuba kita kacau.
itu je nak tahu dia telah semaya atau tidak. Macam Ina yang tadi kan. Tak payah sebut dah. Tak payah sebut dah kecil. Jangan dia nak kita tanggis sikit. Itulah air je ni. Okey, sekarang ni kita dah dapat ada saiz pertama. Okey, nampak? Cuba kacau, ada tak di sebab. Dia punya saiz anak-anak ni. Untuk tengah-tengah ni, kita tengok pada tulang ni. Tak payah. Tengok. Kerana dia ada minyak yang untuk lapis kedua nanti, kita ukur juga. Okay, ada apa lagi? Tuh, tak saya nak tegur je kapan. Kita mana boleh pakai baju? Okay. Ukur dulu. Ukur tadi tentu kalau kita tak ukur rasam ni. Panjang ni. Jadi dia tidak akan daripada minit. Mana dia akan sama. Tinggalnya apa? Tapi kalau datang pulang tu sebab macam ni kan. Kita tak ada lah. Tapi kalau yang panjang sangat tak boleh lah. Sikit-sikit boleh. Semua macam pasti kita buat itu. Maknanya baik semayang. Okey, yang ini. Setelah dia meninggal, hukum mak kita walaupun kotor, banyak, okay, sama, macam ya. Panjang. Kalau tak, tadi kita akan buat kotoran itu semakin. Jadi bila mana kita hitung hukum yang betul, benda sudah lekat, kita korek-korek. Dia tidak akan jadi besar kecil lah. Macam kita istinja. Lagi pendek sikit. Tak boleh. Salah tali kata dia. Tak apalah, nanti saya tunjuk cara. Okey, ada apa lagi? Terus-terus kapan ya? Pak, saya tahu nak cerita banyak. Cerita pengalaman banyak. Tapi tadi masalah saya cerita dari pukul 9 itu sampai dalam keadaan kita memandikan aurat sule dia ternampak untuk dilarang walaupun akhir kata sebab jenazah minta anak dia akan menangis menjerit malu tolong. Untuk sekadar dari sini tangan dia letak atas lepas tu susun dari ni kalau nak setinjak kita masukkan tangan tu tengok kain. Kata ustaz tadi, pakai sarung plastik. Sekarang dia dah model. Jadi kita ambil yang cepat, yang mudah. Tapi tidak lari daripada sarung. Mana pakai plastik, sarung kain tadi, nak pastikan dia tak kotor. Bila tak ada, janganlah senoran. Tak apa, saya nak korek dulu. Tak boleh. Sebab itu dia dianjurkan kalau tidak mudarat, jenazah tu angkat sikit. Tolak dulu kulit dia. Nak tolak tepuk, kita basuh dulu dengan sabun supaya licin. Kalau rasa nak nampak kali, tak bagi licin, dia keset ibarat kita tolak koyok kulit dia. Dia berpuluh-puluhkan di ganda sakit daripada kita yang hidup. Kita gosok ni. Tapi kalau jenazah tu mudarat, dia accident. Dia tak perlu kita buat begini. Ataupun yang terbakar dari macam saya cakap tidak perlu. Saya pun pernah mandi yang terbakar dia pun jalan batu ya. Anak murid saya sendiri dah 3 dekat SK Sekutu. Dia 100% lah. Adik dia sebelah dia kan. Ni tahu. Tahu. Saya mandi tu tapi saya rasa mandi jenazah tu memang ajaib lah. Sebab saya angkat saya seorang, saya mandi tu mudah. Sebab dia hanya alirkan 3 kali air je. Sebab dia dalam keadaan kritikal, keadaan jenazah tu mudarat. Jadi Anas dengan sebab dia ibarat kulit dia kalau dah hancur. Baju ni mudah je. Anas dengan kain putih, jiru. Jadi mana ada objek dia yang jatuh tu kita ambil, basuh balik, letak di dalam kekapan. Macam tu. Ini yang mudarat gitu dia banyaklah cara yang mudah kita nak buat. Betul.
tapi sebaiknya kalau ada accident hospital lah, kata Ustaz tadi HIV AIDS tak boleh buat kat rumah, dia kena hospital sebab dia peralatannya untuk keselamatan. Saya pun bangun ni baru dalam beberapa minggu lepas, 2 minggu lepas yang dah keluar lah. Ini memang ketik lah sikit kata Ustaz tu, kita kalau buka sop baju ni habis duduk sini. Tak ada orang pun nak buat kalau nak pun sekadar tolong gitu-gitu je kan. Dan nak lakukan mandian tu pun tidak macam biasa dan dipermudah saja. Kadang-kadang ini disebabkan pendidahan darah, tak adalah sebab-sebab yang gejala-gejala lain tak ada. Banyakkan sekarang sebab pembinaan darah je. Okey lah, tak ada apa-apa ya. Kita terus kapan ke akak? Tak ada benda ke? Ada lah. Ya, kebudakan tu. Bukan tu lah pula. Mutak. Oh, keluar. 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 Maknanya serban satu, baju satu. Jadi 3, 4, 5. Tak ada kain kan? Kain bawah tak payah. Tak payah lah. Mana kalau ni, kira bak jumpa tu tak apa? Buat jumpa panjang. Buat panjang tu, tak payah kain lah. Mana kalau tak ada baju ni, terus je kapas ni. Okey, kapas ni bermula daripada bawah leher sampai ke. Mana kalau tak ada baju? Ada baju ni? Skrat je. Skrat lah. Skrat je. Ha, sini. Okey. Tengoklah, gantung pada tadi lah. Fizika tadi. Okey, ani. Balik dulu. Balik dulu. Balik. Kalau nak cantik lagi pakai gunting. Pakai tu balik ya. Gunting tu ni.
Nak gunting ke? Gunting, gunting. Gunting je. Habis dah. Tak tahu, tak ada sepatutnya. Kau baru ada tak? Dia tak menguak. Kau baru dia tak menguak. Dia ada bau dah tu. Dia ada bau ke tu? Memang ada. Okay. Kita pahala lepas tak tahu air mawa lah. Lama dah tak? Dia tu sini. Dia hilang ni. Waktu kalah tu, kalah tu cari molo tu. Hap tutup tu. Okay, mana dia tadi? Ambil tu. Mungu, ancung, tamu. Mana dia bagi dua lah. Satu. Atas kain, satu lagi di atas air. Okey, mana kita dah, dah siap ni? Okey, boleh tutup dulu. Dah siap ni, tak ada benda dah. Tutup. Ah, boleh lah, kita nak maling jalan tak? Saya pengen pakai seluruh baju. Pakai seluruh baju dulu. Okey, mana? Kau boleh siap lah, tu. Maknanya kita gimmick je lah. Dia buat ujung. Kalau nak simpan guru tika, kalau tidak perlu tunggu. Okey, jadi. Pantai ada bagi kapas dekat pantai. Ai pantai kau sampai. Dah dah pantai. Ah tu kapas. Jadah tu, ambil jadah lipat-lipat. Kapas apa kapas pantai. Jadah kapas dia memang ada. Pantai ni boleh dah. Kapas kapas. Nah. Ada ni. Okey. Okey, jadi ini. Okey. Okey, mana nak jadah? Okey, ini tolak nazah lah. Okey, nazah ni biasa kalau di tempat kita tutup ni, tutup kain. Tutup kain, sebelum kita mandikan. Bila mana kita tengok sampai tempat mandi, bila mana kita buka pakai muka, tengok pas lagi ada atas seluar ni. Atas pada baju. Dari baju ni, pajak kita gunting buat. Atas seluar ni, kita cabut lah. Cabut dulu. Mana ni, ada ada. Mana kain atas, lepas tu nak kena ada tak ada berbekaian lah di bawah ni tu. Okay. Dan tadi kita tutup sini, semua boleh nampak pakai muka. Okay. Dah siap semua tu. Okay. Kita selaku mengenali, pertama sekali kita kena tengoklah. Tadi kerana kalau dia dengan rumah tadi, dia ada ikatan-ikatan. Dari ikatan kena pukul semua. Itu maknanya tadi, sini satu, sini satu, sini satu, di bawah satu. Kena nampak. Mana pukul semua ikatan tu, pernah kena tengok, cek dulu kalau ada lekat-lekat. Contoh macam dia belah, dia pakai. Okay. Kita kena cabut dulu sebelum kita nak mata kain. Okay, cabut semua sekali.
dah siap dah semua dah. Pakai bau kita boleh menggunakan air paik lah. Air paik ni sama ada kita pakai direct ataupun pakai jamu pendengar tu boleh. Ha, mana-mana lah. Contoh kalau pakai direct, namakan kepada kita nak ratakan dulu air. Mana rata kalau boleh air tu kita guna air paik. Kita mulakan pada step kanan lah. Pakai kanan, ratakan semua dulu. Ambil sebelah kanan. Dan start dari atas sampai ke bawah. Habis sebelah kanan, habis sebelah kiri. Pernah ambil, tengah tengah. Ambil bila tengah. Bila rata air tu, dah siap. Semua sekali. Bila nanti air, Ustaz. Bila air. Dua air. Dua ni. Okay, sebab. Habis yang tu, okay, sebelah sini. Okay. Lepas tu dah habis dengan air mutlak. Kalau sekiranya ada air dalam darah tadi. Okey, air benda yang kedua ambil dalam darah. Okey, kita buat dua je lah. Penjam. Air dalam darah biasa yang kita makan. Kita berdarah macam mana? Dia nak ikut. Manakala nak ikut berdarah. Betulnya berdarah hak yang ada berdarah. Di kampung ni tu, sungguh. Ya, aluh tu. Manakala biasa yang tu, item yang apa yang dalam sifat kita pakai untuk perbatas main tu. Kita keluar dalam siang tak boleh? Ha? Dalam siang? Ah, boleh. Tukar mulut tak? Dia ada kenal dekat masjid tu. Tapi kalau yang tu, okay, dalam biasa ni, dia punya air dia memang hidup lekat lah. Tukar. Tapi kalau kita pakai yang tu, yang lalu yang dia tahan dia pun hidup, dia punya air dia macam teh Cina tu. Dia punya jenis. Mana sebaik, sebaiknya dia jenis yang tu lah. Mana kalau tak dapat biasa kita ambil dari jelas. Jadi okey, tujuannya untuk apa ni? Okey, tujuan kita gunakan udara ni, maka kita jurus. Okey, maknanya kita ambil tangan dia ni. Ni kita lembut. Tentukan mana kita picit ni. Dia picit dia punya ni. Samas. Mana segala seni-seni ni, insya-Allah mana ni boleh dilentur. Kita buat secara yang terbaik, insyaAllah, dengan kita duduk dengan udara tadi. Dengan jiwa tu kita buat macam tu lah. Mana sampai jiwa tu, dia pekit. Jiwa tu dah rata, dia pekit. Okey, lepas tu. Anda kata lah. Masa tarik kereta. Tiba-tiba mulut dia terbuka. Tiba-tiba mulut dia terbuka. Yang ini, okay, celah-celah siap ni, celah-celah jari ni. Sabun. Bersih semua dah. Dah siap ni. Okay. Siap bagian depan. Okay. Maknanya, kita nak lakar ni, kiri je lah. Ya, mana ni? Yang macam berlari tadi, dia tutup kain lah. Datuk kain? Boleh tak boleh. Mana selatan ni? Masuk bawah kain. Dengan tu kita angkat kain. Kita angkat kain. Lepas tu dah, bila kita dah bersih, tak balik. Lepas tu ingat pasal lepas. Dan yang mana nyari tu, depan, kiri dan kanan depan. Okey, cara mana tadi untuk kita nak apa ni, muang tadi. Okey, kalau dah nasuh ni, saya kecil, insyaAllah kita boleh dapat. Tengok sekiranya kalau besar sangat pada pengangkat ni. Kalau dapat kita, berikan sikit macam ni. Naik sikit, tahan gitu. Okey, mana kita dah. Mana kalau boleh mengenali tu pakai yang tadi sarung plastik yang keluar tadi. Guys, sarung yang paling tu. Kain ni. Pakai kain dah ambil je. Okey, kain ni, contohnya kita pun tutup ni. Ini apa kita sama? Masuk ni. Masuk mana? Kita sini. Okey, ini ada kain lagi. Kain tutup. Patut cara nak ni air baik tadi masuk buah kain. Patut air yang cebok tadi jurus tu. Okey, kita tekan.
kat pagar ni, pakai air laju. Okey, tolok tolok gini-gini. Okay, tolok tolok tolok. Okay, kita angkat. Mana kalau ada najis tu dia akan lekat terus pada kain. Nampak lah. Nampak. Lepas tu mana kita sunat pakai tiga kali tu. Tiga kali kena sunat. Maknanya tekan, tolong, tekan, tolong. Kain lain ke kain tiga ke? Kain lain. Kain lain. Ada tiga lah tadi. Tiga lah. Cikgu yang pertama. Okey. Tengok kalau dah apa ni, kalau ada pakai yang kedua, yang ketiga. Kalau tak ada pun pakai tiga kali juga. Habis yang pertama, habis yang kedua dan habis yang ketiga. Dia ketiga ada kain lain. Okey. Lepas tu letak. Okay, mana bersih lah kan? Sebab kadang-kadang gantung pada rezeki masing-masing. Kadang-kadang kan masa kita picit tu semakin banyak dia keluar. Dia mana kata orang juga lah, kalau dia tak makan tak, hanya minum susu je, insyaAllah dia tidak akan ada najis. Kalau dah sampai tiga kali kita buat dia akan tegar dia lagi. Mana kita ulang obat, mana kalau dah keluar juga lagi terus kita pasok dengan kapal. Kalau ada kait, boleh jawab. Kalau tu, jawab. Tapi biasanya kalau kita tengok dah tak ada, insyaAllah dia okey lah. Yeah. Okey, dah siap dah tadi. Kita dah pakai depan, kiri kanan semua dah. Bagi daripada sinyak dia. Lepas kita, dia sunatkan untuk rugi tadi. Rugi tadi kita pakai ketembak lah. Pertama sekali tengok gigi dia. Lalu begitu. Hidung ni kan, hidung ni tengok peria sangat. Tengok kan, kan ambil ke tempat tadi. Mana lalu sikit. Lepas tu dah celah ni. Okay, dah celah. Okay, kemudian